Sinkron kita itu mengerti tool, tool untuk komunikasi, dan itu diimplementasinya dalam bahasa Inggris, karena ini kaitannya dalam bahasa Inggris. Tapi sedang juga di Jawa Barat kita lagi mikir untuk yang bahasa Indonesia adalah bercerita tentang bisnisnya dia apa. Apa cita-cita dia untuk menjadi bisnismen atau wirausahawan? Karena Pak Edinya itu ingin mencetak 10.000 wirausahawan milenial. Nah, ini salah satu langkah awal bagaimana berkolaborasi sesama lain di bidang ini. Nah, kalau yang provinsi lain terserah. Kalau bisa yang bahasa Indonesia itu membahas tentang produk-produk dia yang kaitannya dengan PKK, SKW, itu bagus sebetulnya. Nah, kalau yang bahasa Inggrisnya itu adalah kemampuan untuk bahasa Inggris. Tapi kalau dia sudah tahu bagaimana komunikasi dalam bahasa Inggris, itu akan dikembangkan dalam bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin itu melangkah kedua. Karena anak-anak sudah tahu tentang program tersebut. Jadi itu ini intinya di situ. Jadi ini 14 sampai tanggal 30 itu adalah bagaimana Anda-Anda, kita-kita semuanya itu mengajari siswa di sekolah masing-masing. Tapi terregistrasi supaya kita punya datanya, dan kalau dia menyelesaikan kantong tugasnya itu, dia dapat sertifikat dasar sebetulnya. Untuk nanti dikembangkan sesuai dengan bidang masing-masing untuk meningkatkan kapasitas dan mutu dari sekolah-sekolah tersebut. Dan kenapa yang bahasa Indonesia kita dorong bercerita tentang kewirausahaan, supaya mereka punya cita-cita, punya harapan, punya peluang, apa yang akan dikembangkan kalau dia nggak bekerja untuk orang lain, tapi dia ya bisnis. Dan kalau yang bahasa Inggris, ya sudah, tinggal kemampuan anak-anak untuk berkembang dan sebagainya. Itu salah satu yang kita kembangkan. Kalau yang ketiganya, ya sama aja, berikan penyelenggaraan. Ini dua kali bahasa Inggris. Kalau guru nggak perlu lah. Itu yang bahasa Inggris, itu tentatif lah. Ini hanya untuk persatuan. Tapi kalau ada yang mau silakan, kalau guru yang bahasa Inggris mau itu silakan. Tapi saya bilang untuk guru RPL, rekognisi pembelajaran masa lampau kita terapkan. Karena kita tinggal mekanismenya gimana kita serahkan kepada masing-masing koordinator. Jawa Timur Pak Susen, Jawa Barat Bu Yulvi, kemudian yang kami lagi mendata yang lain. Nah, nanti kita lihat bertahap kira-kira itu. Jadi nanti sudah ada provinsi-provinsi bis yang kita kembangkan, dan misalkan Kaltara nanti sertifikatnya ya tantangannya kepala dinas sama siam center kita sama kepala dinas misalkan. Kalau Jawa Barat ya nanti dengan Pak Hendra gitu, salah satunya gitu kan. Kalau kemudian Jawa Timur kita lagi diskusi dengan kawan-kawan Jawa Timur, siapa yang mau ditandatangan, kita akan tanya secara resmi untuk sertifikat Jawa Timur, apakah bupati karena kaitan dengan guru atau kepala dinas. Ya, secara resmi akan kita luncurkan ke depan pada dinas masing-masing. Sehingga ini jadi bagian yang diketahui oleh terutama untuk GTK kaitannya dengan sertifikasi itu. Saya kira itu yang ini ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri karena ini nggak beda jauh dengan Anda lakukan, cuma perbaikan-perbaikannya aja. Nah, ada lagi tambahan kantongnya. Jadi yang kantong tugas ini kita bahas di sini hari ini seberapa jauh. Memang provinsi yang besar itu langsung masing-masing, tapi yang kecil-kecil itu lagi kita cari solusi. Apakah nanti langsung ke pusat aja kantong tugasnya, sehingga nanti kita bisa develop bersama gitu. Nah, bagi mereka yang anak-anak terutama ya, anak-anak yang SMA atau SMK jurusannya apapun juga, karena dia udah presentasi dalam bahasa Inggris, mereka yang akan diberi kesempatan, kita beri kesempatan untuk ikut ini kurikulum pariwisata Asia Tenggara yang diajarkan dalam bahasa Inggris, supaya mereka belajar program-program yang kan sekarang merdeka belajar. Jadi siapa yang berminat untuk dapat tambahan wawasan apapun jurusan, dia bisa ikut kegiatan ini yang sekarang ini masih series Selasa sama Kamis jam 1 sampai jam 3 kalau nggak salah. Sebenarnya ada di sini semua jadwalnya, dan bisa dilihat di situ. Bapak ibu guru bisa meng-encourage mereka, setelah yuk presentasi silakan ikut program ini untuk menambah wawasan, menambah peluang, menambah
sertifikat untuk attendant. Memang kita berikan untuk 4 kali itu sertifikat attendant gitu aja. Tapi dia punya terminologi-terminologi baru yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Ini upaya kita, anak-anak yang udah presentasi dalam bahasa Inggris, itu ditambah ilmu-ilmu yang terkini dan sebagainya. Bahkan juga anak-anak yang sudah terbiasa dengan ini, kita tawarkan juga dengan program X-Play, kemudian program yang terkait dengan Python dan sebagainya. Itu ini ya. Dan sama ini yang sekarang yang ngajar itu adalah ini. SMK yang ngajar 20 bidang. 22 bidang, tapi dalam bahasa Inggris untuk Asia Tenggara sebetulnya. Kontennya Asia Tenggara. Semester depan kita nanti ada lagi yang ngajar dari Thailand, Vietnam, dan sebagainya untuk mengajari standar Asia Tenggara di dalam pariwisata. Di, kenapa saya tawarkan ini? Supaya anak-anak itu bisa punya peluang lain, peningkatan komunikasi dalam bahasa asing, berkolaborasi dalam program-program yang terkait itu. Ini ya, schedule internasional webinarnya ini, itu ada di situ, dan kontak personnya kita semua. Jadi tim intinya kita ada Nova, kemudian Pak Sena, Pak Raka, Pak Tato, gitu. Kira-kira itu intinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini informasi awal. Besok malam, nanti siang saya akan ngomong langsung dengan Jawa Timur. Tadi sore, besok malam dengan Jawa Barat. Kemudian yang lainnya kita refresh kembali Senin malam. Yang terjadi ada tadi 3 kali pertemuan lagi yang untuk mengingatkan kembali merefresh nanti dalam setelah tanggal 6 malam hari akan selalu kita saya buka untuk apa komunikasi coaching apa yang bagaimana mempercepat guru-guru kita ini mendapatkan konten-konten yang diperlukan sehingga nanti setelah tanggal 14 dia bisa ngajari siswa-siswa di sekolahnya ya makin banyak yang CCTV hanya satu tool atau alat ya sama aja kalau kita pakai Microsoft atau apapun juga itu kan hanya satu alat untuk ketik atau gambar dan sebagainya. Ini adalah alat untuk komunikasi dan kolaborasi. Yang penting itu adalah bagaimana meningkatkan kualitasnya. Kualitas berbicara, kualitas dia kompetensi otomotif, kompetensi daripada pertanian, perikanan, dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya share pagi atau siang hari ini. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Ya Pak, saya ingin konfirmasi Pak. Alat. Silakan Mas. Ya, saya ingin konfirmasi Pak untuk nanti kan ini berhubungan juga dengan kantong tugas di tanggal 8 April di situ ada record dan upload ke video ke YouTube. Ini nanti yang kita gunakan apakah foto kolase jadi yang foto kolase itu yang dikumpul pada saat dia memberikan pengajaran yang melalui Vicon atau videonya yang diupload ke YouTube kemudian telingnya dikumpul. Ya. Nah, yang satu yang kepikir oleh kami atas usul kamu kemarin itu kolase penting itu diinformasikan bahwa semua guru kan nggak ngajar nggak pakai Vicon semua kan itu pasti sudah terjadi gitu loh dan tapi kalau dia saranku satu aja bisa diupload nggak kalau dia cerita sama siswanya ini udah punya aku gitu loh atau dia udah punya ya nggak apa-apa tanyain itu aja kalau dia punya link di YouTube-nya itu aja yang dikasih linknya aja dimasukin itu kolase itu kan untuk meyakinkan kita semuanya bahwa dia udah sudah menjalankan hal tersebut gitu. Itu sih. Nah, tinggal nanti di dalam kantong tugas yang di Kaltara itu atau yang di Jawa Timur atau Jawa Barat itu, tinggal kita lihat untuk guru itu beda gitu kan. Karena dia sudah melakukan terus-terusan, sehingga presentasi yang host sama presenter sama itu tidak terlalu, menurut kami kita akuin aja gitu. Itu bedanya dulu. Kalau dulu kan belum ada pandemi, belum ada semua dipaksa untuk pakai Vicon kan. Di 1 sampai 5 atau 6 atau 7 kalau nggak salah. Itu 6 itu belum ada pandemi. Tapi pandemi saat Indonesia sudah pakai ini semua kan. Itu sih.
Baik, berarti cukup satu link saja ya Pak ya, ditambah dengan foto kelas. Jadi satu link untuk guru itu satu link aja cukup. Terima kasih, Pak. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, perkenalkan saya Juli Dusanti. Saat ini membantu untuk Bat 9 juga, ya. Seperti dari Bu Yulvi. Maaf saya tertinggal tadi karena saya harus nemenin suami juga makan. Barangkali kalau boleh tahu reportnya data per hari ini berapa peserta ya Pak ya? Tadi aku data itu sekitar 750-an ya. 750 ya Pak. Target kita berapa ya Pak ya? Target kita sekitar itu aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Tapi begitu gurunya ada 400, itu kita minta siap guru upload lagi, masukkan lagi, daftar lagi, kalau bisa 15 siswanya. Per siswa, Pak? Siswa. Per guru itu mengupload 15 siswa gitu ya, Pak ya? Kira-kira gitu. Oke. Terus kemudian, Pak, untuk alumni itu, Pak, gimana, Pak, kaitannya, Pak? Maaf, saya ketinggalan. Jadi gini, Bu. Contohnya, Ibu kan dari Jawa Barat, Pak, kan? Gitu, iya. Saya ingin sama Yulvi. Yulvi, karena kemarin saya diskusi dengan Pak Edi, kabidnya SMK, ya, Pak. Dia akan mengembangkan 10.000 milenial, wirausahaan milenial, dalam rangka juara atas permintaan Pak Ridwan Kamil, termasuk Ridwan Kamil, iya. Dan beliau juga waktu kita dengan Bu Dewi diskusi dengan beliau. Bagaimana anak-anak Jawa Barat itu bahasa Inggris, bahasa asingnya bagus karena banyak investor akan masuk Jawa Barat misalkan. Ya udah, hanya program yang bahasa Inggris yang B8 dan B9 ini itu adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa asing anak-anak kita itu. Kedua, dengan adanya tambahan dari permintaan dari Pak Edi sesuai dengan kaitan dengan jabar juara, ya sudah yang presentasi dalam bahasa Indonesia itu topiknya kita tentukan, jadi nggak bisa bebas. Topiknya bagaimana dia menjadi wirausahawan, kan inovasinya kan begitu kan? Sejuta. Ya kan saya pesan daripada pimpinan di Jawa Barat, kalau daerah lain silahkan bebas, tapi untuk Jawa Barat kan usul itu. Ya, dan saya sudah bilang Yofi, kemudian saya diskusi dengan Pak Nedi. Saya berharap di tiap kecamatan kalau boleh ada 500 kecamatan itu ada SMA atau SMK yang masuk dalam program ini. Yang juga itu nanti Pak Edi berbicara. Kita lagi menyiapkan Pak Edi presentasi di seluruh Indonesia dengan strategi Jawa Barat itu bagaimana gitu. Itu dengan Pak Dirjen informasi gitu. Jadi strategi-strategi ini adalah nanti akan diceritakan secara nasional. Nah, gitu. Iya, jadi intinya nanti untuk Jawa Barat itu ada tema tersendiri ya Pak yang kita tentukan ya. Tapi untuk pengejawantahannya kita bebaskan mereka untuk menyampaikannya gitu ya Pak ya, dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Iya, itu betul. Oke. Data-datanya mungkin bisa di apa sudah mulai kita dapat gitu Pak ya, karena kan biar nanti kita petakan yang terutama untuk Jawa Barat kita Pak ya, bisa masuk duluan untuk minggu malam gitu ya Pak ya. Nah nanti kita downloadin aja, kita kirim ke Anda nggak masalah. Siap Pak. Iya. Kemudian untuk link nanti link itu gimana Pak? Link yang menyiapkan siapa ya Pak ya? Link apa? Untuk room rapat segala macam gitu Pak. Untuk yang tanggal 6 kan oleh dinas gitu kan? Tapi nanti untuk yang minggu tanggal 7-8 nanti kita lihat dari dinas provinsi Jabar atau dari kita masalah mana yang kosong. Siap. Ya, sementara itu dulu Pak dari saya. Silakan yang lain. Terima kasih. Iya. Anu si Jolung. Alumnimu aku udah punya data 500 tuh, hanya SMA-SMK-nya Jawa Barat itu aku pengennya sih kalau bisa 300 masuk jadi instruktur. Siap Pak, nanti kita gerakan lagi kan jadi 3 dan 4 ya Pak ya Jawa Barat. Iya. Silakan. Iya Pak. Terima kasih Yuli. Iya Pak, sama-sama. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan.
timku di sini ada Pak Raka, ada Nova sama Pak Nana tadi ada semuanya di sini, nanti bisa diskusi dan buat timnya gitu. Siap Pak, nanti. Iya, monggo. Silakan yang lain, Jawa Timur atau yang tempat lain. Atau sudah jelas? Yang dari Tara kan, Bu Erlina atau Bu Cahyani? Ya, saya Pak. Jangan Bu, Bu Rumia. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Rumia dari Tarakan. Ini saya dengan pola ini saya senang sekali karena saya dari berdelapan Pak, agak repot waktu itu saya rasa karena apalagi kalau paham kegiatan-kegiatannya saja sehingga agak repot memang pada saat itu karena mana mengajar dan sebagainya, dan dengan pola ini mungkin akan membantu kita, membantu teman-teman yang akan ikut kesenangan ini untuk bisa lebih aktif dan bisa mengaktifkan anak-anak itu Pak. Jadi karena saya lihat juga di sekolah saya itu kan saya coba upload terus, masukkan share terus link pendaftaran tapi kurang respon. Nah ini yang menjadi kendala bagi kami. Nah, kira-kira trik-trik apa yang kami bisa lakukan untuk bisa menarik teman-teman sehingga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini Pak? Nah selain pokoknya setiap saat kami coba masukkan di grup, tapi ada yang agak susah seperti itu jawaban dari teman-teman itu. Nah, trik apa kira-kira Pak Gatot yang kami bisa sampaikan ke teman-teman untuk memotivasi bisa mengikuti kegiatan ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Rumia. Jadi saranku informasikan ke kepala sekolah. Yang kedua kan Pak Ahmad di Kalimantan Utara sudah menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk beberapa program kan. Nah, apalagi yang dengan adanya Kaltara Speak Up itu kan sudah mulai banyak gitu kan. Nah udah, kan dari atas, untungnya di Kaltara itu dari atas sudah diperintahkan, jadi tinggal kepala sekolahnya nurut atau enggak, jangan nurut atau enggak itu hasilnya gini, dia bisa gerakan 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu. Itu akan menjadi KPI-nya kepala sekolah gitu loh. Jadi Anda laporkan kepala sekolah, Pak ini nanti berikutnya lagi tanggal 14 itu diminta minimal 15 gitu anak-anak yang ikut program ini, karena itu akan mendorong Kaltara Speak Up bahasa Inggrisnya kan. Itu pada level kedua lagi yang 1 million voice level kedua. Sekarang ini tadi saya dengan Pak Faryal sudah menyeleksi 15 yang terbaik. Pak Kaltara akan berdialog dengan 15 terbaik dari Jawa Barat dan terbaik dengan Bondowoso atau Jawa Timur gitu kan. Jadi ini yang upaya-upaya kita mendorong anak-anak itu pandai berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Nah nanti berikutnya lagi pandai berkomunikasi dan belajar satu sama lain dalam otomotif, karena VCT ini hanya satu tool aja Bu untuk dia meningkatkan kompetensinya juga dengan bidangnya. Kalau anak malas ya sudah, mau diapain aja. Di dalam kelas kan ada juga anak yang rajin dan malas, kan? Jauh-jauh ini apa aja sudah nggak malas ya, bukan dia sendiri, gitu kan? Kalau yang rajin kan kita bisa berikan fasilitas yang pertama, informasi yang pertama untuk dia menjadi lebih cepat lagi, gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo. Silakan yang lain. Sampai hari ini daftar ternyata peserta yang terdaftar 877. Itu bisa di-download sebetulnya, tinggal diklik partisipan aja gitu ya. Langsung di-download langsung ketahuan. Memang chat tuh. Kalau saya lagi, kalau saya timku lagi ngumpulin sampai kemarin itu, kemudian coba di plot per provinsi.
Setelah dibuat provinsi, kita upload lagi per sekolahnya. Kita ketahuan sekolah mana yang bagus, banyak, siswanya, gurunya ada 2 atau 3. Nanti kita bagikan pada kelompok-kelompok itu yang sudah di update. Enggak. Kemarin kita mengupdate itu sekitar 400-an. Tapi dari yang lalu sudah naik 700, hari ini sudah 877 gitu. Tanya. Kita tunggu sampai siang ini paling ya 900-an. Itu 900 ini sendiri akan kita coba sore ini kita bagi sesuai dengan provinsi, dan kemudian akan kita bagi kepada koordinator-koordinator provinsi itu. Oh, gitu. Baik Pak, jadi kami menunggu. Jadi kami menunggu saja ya Pak dulu dari pembagian provinsi tersebut atau bagaimana Pak? Ya, kalau mau download silakan. Kalau yang tidak dapat perbagian per provinsi, katanya kita tunggu sampai siang ini atau kira-kira jam 3 atau jam 4 itu ada langsung versi terakhir dapat dibagikan. Kalau ada nambah 1, 2 atau 3 nggak masalah sih. Itu yang kondisinya. Tapi nanti tanggal 14, ya guru-gurunya sudah banyak yang pinter sama instrukturnya, termasuk instruktur yang sekarang ini juga kita minta. Anda harus ajak minimal 15 siswa di sekolahmu. Jangan sekolah lain maju, sekolah enggak gitu. Anda kan instruktur. Nah, kalau Anda instruktur, bayangan itu ya 30 gitu kan, 30 siswa. Ajarin 30 siswa itu, terus kemudian pas bahasa Inggris, diskusi sama 3 sekolah, saling membentuk tim dan sebagainya. Dan itulah yang terus kita coba perbaiki, sempurnakan sehingga anak-anak itu tidak hanya di sekolahnya saja, tapi juga dia punya contohnya di tempatnya Pak Fahia sama Rumia tadi kan sudah orang siswanya bisa diskusi ya pada presentasi yang kedua jadi dalam bahasa Inggris gitu. Kalau yang presentasi pertama 3 orang saja di sekolah tersebut gitu kan mereka upload yang bahasa Indonesia 3 orang di sekolah tersebut tapi cerita tentang kewirausahaan cita-cita mereka gitu upload. Kemudian yang kedua bahasa Inggris diupload, yang presentasi ketiga bahasa Inggris tapi tiga sekolah diupload gitu. Itu upaya kita untuk mereka saling berkolaborasi, berkomunikasi antar siswa antar guru. Iya Pak. Kebetulan di sekolah kami saat ini kelas 11 itu masuk dalam penugas harusnya PKL Pak, tapi dengan kondisi COVID begini kan mereka melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk kewirausahaan Pak. Jadi mereka kita berikan proyek masing-masing. Nah, sebenarnya temanya sih berkaitan banget ya Pak ya. Jadi bisa. Cuma memang kemarin diskusi dengan kurikulum takutnya kompetin di. Cuma nanti saya akan bicarakan lagi Pak dengan tema ini kalau memang ini sudah merupakan instruksi dari Pak Ridwan Kamil tentu juga pasti selaras ya Pak. Iya. Nah Pak Ridwan Kamil kan bilang kepada Bu Dewi waktu itu bagaimana Jabar juara kan? Iya Pak. Jabar juara wirausaha, juara SMK, juara apa? 22 bidang yang didorong untuk menjadi juara gitu. Iya. Iya. Siap, nanti saya sampaikan. Iya. Monggo silakan. Tapi jangan sekolahmu aja, Bu. Sekolah yang lain juga kita tahu. Oh iya Pak, siap. Kebetulan kan saya juga di MGMP Matematika ya. Juga dengan MGMP PKK ya Pak ya, Jawa Barat maupun apa kabupaten. Jadi nanti kita juga bisa share. Cuma juga saya bukan kemarin sih tadi juga setelah membuat Google Form itu juga kita juga share juga ke teman-teman yang lain barangkali bisa mendorong alumni-nya sampai. Emang kalau bukan alumni bisa datar Omala justru diharapkan saya bilang gitu. Iya. Nah, cuma pendaftar itu sampai kapan ya Pak ya? Kita batasi ya Pak ya? Ini, jadi yang sekarang ini memang untuk yang terdaftar kita proses dalam 14 hari kan? Supaya guru-gurunya cepat banyak yang lulus. Dan itu nanti aku buka lagi antara 13, 14, atau 12, 13 itu. Oh iya, baik. Ya. Jadi yang udah lulus itu harus mendaftarkan siswanya kan? Kita buka lagi pendaftarannya. Gitu, baik. Ini yang harus ketahuan, belum yang nyampe gak ini, misalnya ada gak ada. Kenapa apa? Untuk bisa kita data, kita serikasi sertifikat. Iya. Informasi sertifikat bachelor 8 kapan ya Pak? Jadi supaya kita juga bisa mendorong teman-teman guru yang di Jawa Barat juga untuk merekrut siswanya.
aku sudah ngejar timnya ini, sama di proses karena itu kan ada yang tanda tangannya berbeda gitu. Oh iya, baik. Tapi ceknya lagi, aku sudah tanya apa itu masih dalam proses. Tapi harusnya bisa cukup sih. Iya, paling saya izin Pak nanti untuk menginvite Bapak untuk supaya koordinasi lebih mudah untuk batch 9 ini Pak. Ya. Dengan Bapak, dengan Bu Yulvi gitu. Iya. Iya, aku pun udah buat itunya untuk Jawa Barat. Ya, grupnya sama Bu Yulvi. Oh, gitu. Iya, siap Pak. Nanti jadi admin aja. Gimana maksudnya yang Anda kan udah buat edaran yang sedikit yang apa? Formnya itu. Iya, masukin itu aja juga. Oh, gitu. Siap. Baik. Iya. Iya. Itu saja Pak dari saya dulu, Pak. Oke, terima kasih Bu Yulvi. Yulvi mau nambahkan apa? Ah, enggak Pak, tadi hanya menyambung dari Miss Julie aja. Maksudnya Miss Julie sudah ada di grup. Sudah Pak? Ya, Bu, Bu Yulvi 300 ya? Baik Pak. Ya, 330 ya, 300 dong. 300. Ah, 300 sekolah saya Pak, kayaknya enggak tahu Pak. Ini cuman saya tuh melihat Pak, sekarang tuh kondisi siswa mungkin sama dengan kondisi yang sekolah lain Pak. Kemarin kan pasca UTS, sepertinya anak-anak tuh sedang jenuh ini Pak, apa Vicon gitu, jadi ke online-online seperti ini, entahlah. Tapi insya Allah kepala sekolah memang sedang mendorong guru bahasa Inggris juga siswa lainnya untuk ikut. Nah, namun kalau misalnya sampai tanggal 6, kami tidak tahu Pak persisnya berapa jumlah siswa yang bisa bergabung. Tapi kalau misalnya pendaftarannya terus sambil berjalan, mungkin bisa menyusul begitu Pak. Gak apa-apa sih, untuk siswa memang aku buka sampai tanggal 13 gitu loh. Oh iya baik. Jadi kan tak kejar gurunya dulu kan, gurunya sampai tanggal 12-13 itu selesai tugasnya. Terus kita dorong, Bu cari 15 kalau bisa. Muridnya udah masuk dalam kelompok ini supaya dia bisa berkomunikasi antar sekolah. Itu tadi kan? Iya Pak. Presentasi yang pertama tentang kewirausahaan, terus yang kedua bahasa Inggris, tapi tetap 3 orang atau 3 kelompok. Yang ketiga ya sudah, sekolahnya Bu Yulvi sama sekolahnya yang dari Bogor atau yang dari Bandung bisa dorong ke arah sana, karena guru-gurunya kan sudah kenal dan bisa mencoba gitu. Baik Pak. Arahnya tentu sih. Ya, ya terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan yang lain, Jawa Timur. Kalau ada. Kakak mau masukkan sesuatu? Silakan Raka kamu nambahkan. Ya, ada timku salah satunya Raka untuk. Kalau ada masalah ya nanti tadi nama-nama sudah aku masuk. Silakan Raka kamu nambahkan. Cukup Pak, mohon maaf saya juga baru gabung karena ada kendala jaringan Pak di sini Pak. Ya, yes, oke, okay. Enggak salah. Iya, Pak. Baiklah, Bapak Ibu, kalau enggak ada pertanyaan, sementara untuk ini kita jalanin aja apa yang kita coba perbaiki, banyak yang lulus. Nanti kita akan kembangkan dan kita punya ini dari data yang instruktur yang ada yang data ke kita punya namanya instruktur secara nasional. Nah, kemudian aku coba bentuk lagi Jawa Barat sendiri, Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur sendiri, Bali, NTT-NTT jadi satu. Kemudian kita coba lagi dengan Padang, dengan Jambi dan Riau, Sumatera Selatan, Lampung dan apa dengan Banten gitu kan. Kalimantan Utara tersendiri juga. Terus kemudian kita lihat lagi perkembangan yang lain. Tergantung Sulawesi adalah yang kita lihat ininya gitu. Sulawesi itu lagi kita coba siapkan yang Sulawesi Utara dan Gorontalo dan yang lainnya. Saya kira itu. Nanti data yang
Semoga dengan jam 3 nanti data yang sudah kita coba per provinsi nanti kita kirim ke semua WA grup yang ada. Anda bisa lihat sendiri, kalau ada bisa dibagikan pada teman-temannya. Ya. Siap. Siap. Oke. Nah, terima kasih ya atas kehadirannya dan terima kasih atas upayanya menyiapkan anak-anak dalam bentuk yang berbeda. Dan, ya itu tadi salah satunya kita menyiapkan sesuai dengan arahan Mas Menteri, anak-anak yang mandiri bagaimana, kemudian kemampuan bahasa aslinya kita tingkatkan melalui sisi-sisi sebagai tool. Kalau dulu adalah guru-guru yang kita kembangkan, sekarang adalah guru dan siswanya dan berkolaborasi itu dan kita kembangkan bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.